Karena yeah. saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Wih, curu Pak Presiden. Itu benar Gus, tapi ada iya, kadang itu awakmu ngerti, awakmu ngerti lah ngapa dalangnya tetap jomblo ini. Awakmu ngerti ngapa dalangnya tetap jomblo. Lah pripun soalnya dalangnya ini goblok sindene yo ayu-ayu sing disawang debokan. Kaya mboten yo kadang noleh dalang niku umure pinten? Dalam? Ki dalang umure pinten? Saya 16 tahun. Baru 16 tahun. Wah. Berarti ya nguyuh e rong lempeng. Ibu, arep piye-piye iki wong wedok iki luwih rasa timbang wong lanang. Luwih ampuh wong wedok buktine intan berlian emas saka ngendi? Wedok. Saka wong wedok saka bumi dudu pakmi. Pernah wong wedok kuwi nggawa gunung loro iki rasa. Wong lanang gawa manuk siji njure nggawa ndok loro jaluke wangi manuk siji. Bener, bener, Mbak. Ya ora padahal. Eh masih kecil enggak boleh. Urung balik, urung balik. Urung nyandak. Derek tetak. Urung tetak soalnya. Lah padahal urung tetak tak aturi. Dalange kupingnya disumpel sik. Mboten lak dek urung tetak tak aturi. Lak bentuke pengen api, saya sarankan sunatnya di Jepara saja. Karena bentuke ukir-ukiran. Iso melungker, melungker. Neng alhamdulillah kula pun merayogi kok, Gus. Oh, sampun. Sampun. Biyen sunate teng pundi Pak Dalang? Nggih, wonten cerak kula mriku. Oh, teng Gunung Kidul. Nggih, teng Gunung Kidul. Nggih, lah Pak Zulkifli sunatnya di Lampung. Oh. Mila bentuke kaya belalai gajah. Gajah Lampung. Gajah Lampung. Eh, masa kaya belalai to, Pak? Ora percaya Mbak Eka? Mboten percaya nih, Bu. Oh, ya kuwi mau aja dibuktekke, Nduk. Bahaya, Pak. Kok ngomong belalai gajah kowe ngomong sepil-sepil matamu ki sepil aja. Hey, hey, hey.
matur nuwun. Ya, alhamdulillah ya, Dik. Iya, Mas. Ya. Bengi iki amake dhewe sowan endi? Iki amake dhewe sowan sore-sore. Ya mundi dawuh saka Bapak Menteri Perdagangan. Ora ngono ya. Ya. Bengi iki amake dhewe sowan endi? Awake dhewe bengi iki sowan ana ing kantor. Kantor apa-apa? Ya ning lingkungan Kementerian Perdagangan. Wah. Nendi Jakarta. Wah. Jakarta. Ya. Ngapain dhewe dadi wong kutha? Ming rong ming sedina kok. Sak ora-orane mulih bisa nggawa bahasa Indonesia. Ya. Mergo panjenengan awake dhewe iki wong Indonesia ya kudu iso bahasa Indonesia. Mas bener ya. Kanthi bengi iki acarane apa? Ya bengi iki acarane ya kuwi pertunjukan wayang kulit ana ing rangkaian acara ya kuwi puncak perayaan hari kemerdekaan. Wong ngono ya. Kemerdekaan, kemerdekaan Indonesia. Sing ping 78. Wong ngono ya. Nek donge sesuk tanggal 17 ya ning gandeng ya ora kudu ngepasi ya. Mergo adat saben nek ngepasi iki malah sok angel arep entuk apa? Wong selo iki sok angel. Ya. Nek dipaske malah sok angel, nek ora ngepasi malah sok kadang kala do selo. Wong ngono ya. Mula Kang Soko kuwi bengi iki saka ing Kementerian Perdagangan nimbali kelawan awake dhewe. Wong ngono ya. Mapane ya mapane ana ing lingkungan Kementerian Perdagangan. Ora ngono ya. Sing antarane bengi iki awake dhewe kudu ngaturke apa kang dadi wigatine. Alhamdulillah bengi iki uga dirawi panjenengane pepundhenku. Sapa? Loro. Sapa? Jane Gus Miftah bengi iki rawuh. Alhamdulillah matur nuwun. Ya, awake dhewe nderek ngalap berkah ana ngersane Gus Miftah. Ya, ya muga-muga engko entuk mewarah sartane tausiah pencerahan engko siraman rohani saka panjenengane Gus Miftah. Ya. Mau sore uga wis di sebut kaya kadhe ngendikake karo Pak Sekjen. Iya. Gus Miftah iki kiai utawa nuwun sewu ustaz sing agek viral. Wong ngono ya. Entuk gelar saka para apa ingkang padha nderekke. Aku barang iki klebu sing sok kulino ndelok ngrungokke ceramahe Gus Miftah. Wong ngono ya. Tak rungokke kok wah iki wah nyeneng ke hati ya. Lek kadang kalau nutuk itu kang son barang aku malah sok kadang kalau sok teratapan dhewe. Iya ngono ya. Ning ya pancen kuwi ngono kuwi kanggo senenge kanggo apa ya men para umat muslim ana ing Indonesia iki padha saya raket nggone nyaket ana ngersane Gusti. Ya wis ora sasok idealis bahasamu. Ya. Kalah karo Gus Miftah. Ya wis pokoke aku seneng. Ya mbeng iki dirawi karo jane Gus Miftah. Ya mengko supayane paring dawuh karo Mbak Elisa karo Mbak Eka Kebumen ngene. Ya. Ya. Ya supayane mengko Gus Miftah uga jumeneng tindak ning manggung. Ya munggah ning manggung. Iki ana sing arep tak Tanjeke iki piye? Ini ada yang mau saya tanyakan. Weh, bahasa Indonesia, ayo kudu bahasa Indonesia. Mergo Bapak Menteri kuwi panjenengane saka asale saka Lampung. Wo saka Lampung ya. Panjenengane sapa? Panjenengane Bapak Zulkifli Hasan. Wo ngono ya. Ana dokter Andri sing ana ning aku lali ya, Dik, mau. Kok lali iki kepiye ta? Ya wis sing baku awake dhewe ngaturke panuwun ngersane Bapak Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Ya. Sartane kabeh para panitia lan kabeh wae sing nyengkuyung adicara bengi iki ora iso tak sebut siji-siji. Ya, muga-muga kabeh pikantuk pewales lan berkah saka ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ana 6 pertanyaan sing arep tak takonke karo panjenengane Pak Menteri. Oh iya, ya. Ning saurunge di awake dhewe nyuwun
apa jenenge jawaban nyuwun mriksa karo Bapak Menteri iki aku tak ngaturi supaya ne Gus Miftah tindak ana ing panggung. Oh iya ya. Diwalik selendro Mas. Ya selendro. Heeh. Disepati ya. Pelok Mas selendro. Oh ya pelok ya. Mangga Mbak Niken. Solawatan. Iya aku di solawatan. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Monggo Gus Miftah. Sugeng dalu. Kula awan bengi padha. Oh, sami to. Soale kacamata ireng. Alhamdulillah dalu menika saged pinanggih wonten mriki. Nggih, sebenarnya saya ada acara di Istana Negara iki. Iya. Tapi saya lebih berat datang ke perdagangan. Oh, nggih. Apa lagi? Ya, bukan masalah itu. Nggih. Karena di istana saya tidak diundang. Oh, iya. Karena diundangnya di Kementerian Perdagangan. Sebenarnya saya berat untuk datang ke sini karena perjalanan cukup panjang. Tapi kita punya prinsip, Ki. Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Leres. Tapi ya mohon maaf kanca-kanca yoga ya. Kita berada di atas panggung yang sama dengan blangkon yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Isine dhewe-dhewe. Mboten kenging meri. Ora kena meri, Yang jelas saya bahagia malam hari ini mengayu bagio kemerdekaan sekaligus Kementerian Perdagangan. Selamat malam Opi, Opi Zulkifli. Ini kayak orang tua saya. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Para pejabat beserta istri. Para tamu undangan beserta istri. Saya selalu kalau manggil orang, selalu saya sebut selain suaminya juga istrinya. Istrinya pun. Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang Widur Pak Presiden juga. Itu benar Gus, tapi ada. Iya, kadang itu. Awakmu ngerti lah, ngapa dalangnya tetap jomblo ini? Awakmu ngerti, ngapa dalangnya tetap jomblo? Lapripun. Soalnya dalangnya ini goblok. Sindene yo ayu-ayu, sing disawang debokan. Wah ya mboten, ya pacar-pacar noleh. Dalang ini umurnya pinten? Dalam? Ki dalang umurnya pinten? Saya 16 tahun. Baru 16 tahun? Wah, berarti ya nguyuhnya orang ngelempeng. Padahal musuhnya Eka, wah, ambiar man. Aniku kulo kan kenyangi kanca-kanca kan. Ngoten nggih. Masyaallah.
Iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Nggih, mungkin kalau tak takon kali Pak Menteri. Tapi sebelumnya bahwa saya mengenal Pak Zul itu sudah cukup lama. Iya. Kita belajar saking sejarah nggih. Iya. Kanjeng Nabi itu ternyata sebelum jadi nabi usia 40 tahun, beliau sudah menjadi pedagang sejak usia 15 tahun. Wah, luar biasa. Jadi sejarah mencatat Nabi Muhammad itu menjadi nabi hanya 23 tahun. Yeah. Usia 40 sampai 63. Menjadi pedagang usia 15 sampai 40 tahun. Berarti jadi pedagang beliau 25 tahun. Yeah. Nah, beliau sudah kaya baru jadi nabi. Menjadi maka nabi. Idealnya itu sebenarnya adalah kaya dulu baru jadi pejabat. Yeah. Jangan jadi pejabat baru kaya. Nah, Opi Zulkifli itu sudah kaya baru jadi pejabat. Yeah. Nah, makanya nyuwun sewu, kenapa hari ini perdagangan bagus? Karena kalau sudah cukup dengan dirinya sendiri, pasti fokusnya kepada masyarakat. Yeah. Makanya konco-konco pejabat hati-hati nih. Kanca-kanca yoga nggih, kok sekarang di jalan banyak orang mendadak sumeh, mendadak banyak senyum, saya curiga, jangan-jangan calak. Heeh, bener. Kok mendadak mau ikut wayangan, jangan-jangan calak. Jangan-jangan calak. Makanya nyuwun sewu, pejabat-pejabat yang bersih inilah yang kemudian bisa membawa perdagangan baik seperti hari ini. Tepuk tangan untuk Kementerian Perdagangan. Luar biasa. Nggih. Lah kalau ngomong akhlaki Kanjeng Nabi niku nggih, itu kan ada 4. Okay. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga tablik, yang keempat fatona. Sidik itu branding, amanah itu marketing, tablik itu promosi, ya. Kemudian yang terakhir fatona. Fatona itu adalah inovasi. Nah, saya pikir di bawah kementerian Pak Zul ini brandingnya bagus, marketingnya bagus, kemudian promosinya bagus, inovasinya bagus. Yeah. Makanya kenapa perdagangan hari ini bagus. Nah, yeah. Kita harus ngomong baik, Dok, supaya amplopnya ditambahi. Ini. Agri sepanggung ngeten iki terus glembuk. Wah. Kalau lah soal glembuk pinter banget. Nah, nggih. Apa mana cedak wong ayu ngoten niku tambah pinter kula. Lah saiki rasawane karo cah wedok wis ah. Sak gagah-gagahe wong lanang ra mungkin menang karo wong wedok. Bener. Lho tenan iki. Mila sak derenge rabi sampean kula kandhani. Oh nggih. Jenengan pirsani, semua judul film yang menakutkan itu pasti bintang filmnya cewek. Nggih. Ayo. Contone. Nyi Roro Kidul cewek. Nggih. Mak Lampir cewek. Nini Pelet cewek. Susana cewek. Wewe Gombel cewek. Sundel Bolong cewek. Suster Ngesot cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas, makhluk yang horor, menakutkan dan paling mengerikan adalah cewek. Jadi wong wedok mriku wingit nggih, Gus. Wingit. Hati-hati kita. Hati-hati. Mila film-film yang lucu-lucu, lanang-lanang. Lanang. Mr. Bean, Mr. lanang. Lah niku sing kepung niku. Dono Kasino Indra, lanang. Ipin Upin, lanang. Unyil, lanang. SpongeBob, lanang. Tom and Jerry, lanang. Kesimpulannya apa, Cah? Makhluk yang selalu kalan dan selalu menjadi korban adalah lanang. Lanang. Kandhani. Saya itu melihat perempuan gak bisa diatur, gak usah lihat banyak, cukup dari alisnya. Wong lanang wis ra iso ngatur karo wong wedok li. Lah gimana wong alis aja buatan Allah, dihapus, digambar dhewe. Kan goblok gitu loh. Niku wong e pun bar tak sampeke teng transisi ndek dandan niku. Delok alise koyo galengan kabeh gitu ya. Kaya bicak. Nah, mungkin Pak Dalang ini ada rahasia-rahasia keberhasilan dari seorang Zulkifli Hasan di Kementerian Perdagangan. Kenapa kemarin Ramadan menjelang Idul Fitri harga-harga masih normal? Ya normal. Kalau saya selalu memahami bahwa harga susu itu selalu melonjak-lonjak. Iya. Iya, harga kacang selalu terjepit ya. Harga telur di bawah pisang ya. Saurunge takon karo menteri nih. Lagi. Isi sasa karo Eka kira nih. Anissa. Ada nih. Aku dikerubut loro ya wani.
Paling mulai aku meteng. Kok balik? Elisa, awake dhewe ndampingi Pak Kiai kok gak bahaya ta? Yo, piye Pak? Bahaya mboten? Cuaks. Kowe trimo Mbak dionekke mau tentang wong wedok mau? Ora trimo. Aku yo ora trimo. Arep piye-piye iki wong wedok iki luwih rasa timbang wong lanang. Luwih ampuh wong wedok buktine intan berlian emas saka ngendi? Wedok. Saka wong wedok saka bumi dudu pakmi. Pernah wong wedok kuwi nggawa gunung loro iki rasa. Ha, wong lanang? Gawa manuk siji njure nggawa ndok loro jaluke wangi manuk siji. Bener, bener, Mbak. Ya ora padahal. Bener. Kowe masih kecil enggak boleh. Bahaya. Boleh. Urung balik. Kerung nyandak. Derek tetak. Urung tetak soalnya. Lah padahal urung tetak tak aturi. Dalange kupinge disumpel sik. Mboten lak dek urung tetak tak aturi. Lah bentuke pengen api, saya sarankan sunatnya di Jepara saja. Karena bentuke ukir-ukiran. Iso melungker. Neng alhamdulillah kula pun merayogi kok, Gus. Oh, sampun. Sampun. Mbiyen sunate teng pundi, Pak Dalang? Nggih, wonten cerak kula mriku. Oh, teng Gunung Kidul. Nggih, teng Gunung Kidul. Nggih, lah Pak Zulkifli sunatnya di Lampung. Oh. Mila bentuke kaya belalai gajah. Gajah Lampung. Eh, masa kaya belalai to, Pak? Ora percaya Mbak Eka? Mboten percaya niku. Oh, ya kuwi mau aja dibuktekke, Nduk. Lah iya, Pak. Kok ngomong belalai gajah kowe ngomong sepil-sepil matamu ki sepil aja. Tapi ya gome kok aja lemu-lemu le. Ayo kae, aja lemu-lemu. Soale ning Yogyakarta ana penelitian, cowok itu kalau perutnya besar biasanya manuke cilik. Lah. Bener, lho lan iki kok wis sumbar karo wong wedok wae. Angel iki. Wetenge gede paling isine kaya penting le. Nek kowe jaman arep nyedhaki bojone, tak jemu. Dik, kowe nek gelem ro aku, pawitanku. Ngene wae sak durunge Ki Dalang takon karo Pak Menteri. Mbok nembang dhisik, Nduk. Aku kuwi suwer aku krungu lagu Bajingan Loncat ke lho. Bajingan Loncat. Bajing ta, Gus. Oh, Bajing. Elisa iso nembang Bajingan Loncat. Bajingan. Apa nih? Ki Kiai Bajingan. Kiai kok Kiai Bajingan ki piye to? Lah Kiai lho. Lah ki mau jare ra tau Kiai Bajingan dasar mantan purel. Ah, berarti sok sobok kok. Ngaji. Iya, Gus. Aku kaya ini purel. Lah, gempeni sarunge sing kere iki gune. Lah, aku ora tau ora kuat mbayar ninggal KTP ya tau. Thank you. Bajing loncat. Ayo nyanyi bajing loncat untuk Pak Menteri. Iya, monggo Mas. Buka saron. Ya. Nuwun mekaten menika kala wau saking weh urung cing urung urung nyanyi ya cok. Ya nek aku malah seneng wae iki jek suwe banget iki muntul pas dipenggas sing muntul apane semangate Pak Kyai semangate ya monggo Mbak Elisa napa Mbak Eka nggo sing suara ayo wong loro wae engko tak sawer apa apa yes aku wis suara nyawer ning room soal ya room Yeah.
Jelang pirsa mboten napa Mbak Elisa niku kok suarane apik banget. Pripun? Sebabe napa niku? Resepe napa rahasiane? Jane mboten-ten rahasia niku sing pinter niku bapakne. Sebabe. Sebabe kuwi mbiyen rikala mbokne Elisa meteng kuwi bapakne rajin kirim mic gitu suarane apik. Pun-pun latihan nyanyi, Mas. Benten, kesane iki benten. Mula. Niki ndek wingi rong dina kepungkur kula kepethane Elisa niku suarane mboten ngaten iki. Mboten ngaten niku. Tateku suaramu kuwi ngopo to, Sa? Aku ki katokku sesak Mbak ngono. Lah iki mau tak teko lho ki suara mape aku ora katok. Aja diomongno to, Mbak. Kuncine niku berarti. Kuncine ra katokan nggih. Bila Bapak Ibu kalau pengen suaranya bagus, kuncinya jangan katokan. Kuwi nggih mboten. Ki wonten pertanyaan kagem Pak Menteri napa? Nggih, niki. Niki saderenge enten sing ulang tahun, Gus. Sinten sing ulang tahun? Mbak Elisa. Mbak Elisa ulang tahun, Pak. Kowe ulang tahun nomor pira, Nduk? Kepeng tikang doso likur. Weh. Tikang doso likur cangkemmu tikang doso likur. Tikang doso likur itu berapa? 30. Oh, 30. Ya cowone gitu loh. Oh, Mbak Elisa sudah nikah belum? Belum, Gus. Oh, belum. Iya. Bisa dong. Nah. Yeah. Bisa saya memberikan nasihat pernikahan ngono lho, Nyok. Kamu bisa. Jangan mikir yang enggak-enggak, kan aku jadi ingin. Mbak Elisa jomblo? Jomblo, Gus. Nah, sejomblo-jomblonya Mbak Elisa saya udahkan segera berakhir. Amin. Amin. Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ya, sapa ngerti gue jodoh kalau dalange, Nduk. Waduh, kecilikan nak itu. Wah, lah ora ora. Kecilikan. Manuke cilik, Pak. Pak Menteri, sugeng dalu Pak Menteri. Nggih, yeah. Selamat yeah. Malam Bapak selamat Menteri. Selamat malam, malam. Iya. Mas Jelang mau tanya duluan, Mas Jelang. Ini kalau tanya gitu, Gus. Ini saya mau tanya Pak Menteri. Kemarin kan minyak goreng sempat langka, susah dicari, mahal pula. Nah, ini ibu saya tuh di rumah tuh mau goreng payak itu susah. Mergo cuma pakai jelantah itu apa minyak sisa itu, Pak Menteri. Nah, nek kalau ada aja mahal banget. Kadang sampai puasa makan gorengan terus begitu Pak Menteri menjabat 2 minggu kenapa langsung ada di mana-mana dan harganya terjangkau nih itu gimana caranya sele campur durunge dijawab sama okay. Pak Menteri aku kan wong India iki gaya banget toh okay. India itu punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Taj Mahal. Oh, kita punya Taj Mahal okay. Saya bilang orang India itu kegeeran punya okay. Punya satu Taj Mahal saja bangga okay. Di Indonesia apa-apa mahal saya enggak bangga leres tapi ini bien saya ini menteri ini Pak Zilbe okay. Wah, pun, rong minggu jabat nah. Langsung lah itu jawabannya gimana nah ini pripun iya jadi orang-orang dari teman-teman di Kemendak itu hebat-hebat ya bekerja keras ya dari pusat sampai daerah-daerah yang mengerti paham apa yang harus dikerjakan ya. Tinggal dapat pemimpin yang baik gitu aja sudah
ya cepet selesai gitu. Oh, oke. Tapi kan kemarin papi itu masuk setelah pandemi ya, Ki ya? Iya. Setelah pandemi. Yeah. Kemarin pas pandemi itu Arpi, susah. Waduh. Ini sinden-sinden pinter jualan, Le. Jualan apa? Wah, dino Senin gelang, dino Selasa kalung gitu. Kabeh didol kok ngene. Minggu sertifikat digadek. Minggu poman. Iya itu. Jadi kuncinya di leadership ya, Pi ya? Iya, kalau pemimpinnya mau turun, mau kerja keras, yeah, itu berjalan dengan sendirinya. Karena di sini orang-orang hebat-hebat, rajin-rajin. Hebat-hebat. Iya. Papi Zulkifli ini kan kalau subuhan pasti ke masjid. Iya. Pasti ke masjid. Oh, itu kan rupa-rupamu. Oh, lah, bukan ane ku. Oh, krungu adzan malah susah, Hong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan meneh. Yo wis adzan. Wis adzan. Kalau papi itu kalau subuhan, Mbak Lisa itu ke masjid. Ya. Dan biasanya beliau tuh pecinya itu dikasih uang. Yang kanan 1 juta, yang kiri 1 juta. Wee. Nah, itulah bedanya pecinya Pak Zulkifli sama dompetnya Yogo. Nah. Jadi pecine papi itu kaya dompet, dompete Yogo kaya peci. Rano isine. Sabar le, soal awan jine suge lah, ya suge. Ya betul. Makanya sabar, sabar itu berat, sabar itu susah, tapi pasti indah. Yeah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Lah, pola kepemimpinan seperti apa yang selama ini Pak Zul berikan suri tauladan untuk orang-orang Kemendak itu? Ya, filosofinya kita ini semua kan bekerja agar masyarakat itu lebih baik. Hmm. Kalau masyarakat bahagia, berarti kita tugas kita berhasil. Kalau masyarakat tambah susah, berarti kita gagal. Hmm. Nah, kita di sini diberikan amanah, disumpah harus bisa melayani dengan baik. Hmm. Jadi intinya memberikan teladan. Teladan. Ya. Pengayom ya, Bu ya. Iya. Pengayom lah tokoh wayang sapa li? Pengayom. Kaya Krisna ya mungkin. Nggih, Krisna itu termasuk ipun. Jadi Semar. Kalau Pak Zul itu lah wayang kaya Krisna ya. Nggih. Oh. Elisa. Apa? Lah Gusmu ta kaya sapa wayang, Nduk? Nek cara wayang ya apa ya apike? Sing gondrong-gondrong. Apike burih. Udawa. Eh? Udawa. Udawa. Iya. Oh, untung. Contohnya Gus ya. Nah. Contohnya. Contoh pi. Pak Presiden itu kerjanya kan waduh. Kerja keras. Iya. Yeah. Ya kita niru. Yeah. Menterinya niru semua. Masa presiden lebih tahu harga bahan pokok daripada menterinya kan? Yeah. Malu. Malu. Jadi kita kerja keras. Kalau kita kerjanya baik, lah dirjen-dirjen, direktur-direktur, pegawai juga kerjanya lebih baik lagi gitu. Makanya saya melihat kalau Pak Zulkifli itu kerjanya ada tiga nih. Ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Yeah. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Yeah. Kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Ah. Nah. Yeah. Orang ikhlas itu ciri-cirinya satu. Nomor. Diam. Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Nah. Yeah. Promosi ya. Iya kan? Promosi iklan. Nah. Dan beliau itu sangat iklan itu. Beliau itu sangat sabar kalau ada masalah. Saya bilang sama beliau, "Papi, ya Gus, bila hidupmu diselimuti masalah, bersabarlah. Berarti kamu masih manusia." Yeah. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Ya, leres-leres. Benar, benar, benar. Lek kowe seneng mangan onde-onde apa ora? Seneng. Lah pengen mangan onde-onde tak wenehi onde-onde sing paling enak rasane. Sing pundi niku? Lah golek onde-onde, golek onde-onde sing wijene ganjil. Lah piye pripun lere ngitung? Angel golek. Selak ngelih. Apalagi pertanyaan berikutnya aku untuk mau tanya apa? Dong. Tanya, tanya. Tapi tanya. Boleh tanya dong. Lah pertanyaanmu bagus. Bagus langsung tak sawer. Oh, yes. Duit go kehi. Tapi itu kayaknya suka blusukan di pasar-pasar, becek-becek. Halah, becek yo apa? Sing becek apa nih? Anu gon dalane. Jangan salah persepsi loh. Jangan-jangan Papi Zulkifli suka yang becek-becek, awas loh. Oh, enggak. Dalane Lisa becek kok. Pasar-pasar itu loh, yeah. Kok papi mau gitu loh blusukan di pasar-pasar kayak kalau gitu. Kemarin papi nemenin Pak Jokowi di Lampung, yeah. Sidak jalan yang berlubang, yeah. Nah itulah bedanya Jakarta sama Lampung. Bedanya. Lampung banyak jalan berlubang, yeah. Jakarta banyak lubang berjalan, yeah. Kapal banget ya. Kenapa papi suka blusukan, Mbak Elisa tanya. Iya, yeah, kan kita harus tahu apa yang di rasakan oleh ibu-ibu, harus tahu yang dirasakan pedagang, yeah.
Kita mengerti, baru kita bisa ambil keputusan, Gus. Membawa presiden aja suka belusukan, masa menterinya enggak gitu. Ya, itu. Sebenarnya ada hadis menarik, Bi. Ketika pasar itu sama Nabi dibandingkan dengan masjid. Ahabul biladi ilallahi masajidua wa abghadul biladi ilallahi aswakuha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasarnya. Pasar. Sebenarnya itu tantangan. Kenapa masjid disukai oleh Allah? Karena li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah tempatnya taat. Wa asasuha ala taqwa, dibangun atas taqwa. Kenapa kemudian pasar dikatakan tempat terbaik, terburuk? Karena di situ banyak penipuan, banyak orang bohong dan lain sebagainya. Ini tantangan Menteri Perdagangan, bagaimana pedagang Indonesia bisa jujur seperti menterinya. Wah, luar biasa. Pertanyaannya Elisa api 500.000. Yes. Lah penak men pertanyaan entuk sabar. Aku yo tanya. Ora takono. Yo Elisa. Aku tanya lah. Ya do, nanti dulu sebagai mas kawin ya. Iya. Cocote. Nyicil menafkahi. Lah masa nah kok dicicil mas kawin kok dicicil kok ketok menek kere. Alah patine kowe njaluk to lu. Itulah perempuan. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Kalau Eka tak kasih uang biasanya dicelengnya apa ditabung? Oh enggak Pak, kalau saya itu sudah berjanji pada diri saya sendiri, kalau saya dapat rezeki malam ini akan saya sumbangkan ke anak yatim. Anak yatim. Gitu. Ya minimal nanti ditabung ya dong, kalau punya lebih ditabung jangan dicelengi. Makanya kenapa ada bayi tabung enggak ada bayi celeng ya. Kamu tanya dulu sama Pak Menteri tak kasih. Pak Menteri, ini sesuai dengan yang akan datang, yang akan dimulai ada pilek pilpres kan. Seperti Pak Menteri itu kan suka blusukan. Lah, itu apakah itu termasuk ciri-ciri pemimpin? Lah, menurut Pak Zulkifli sendiri, bagaimana kriteria seorang pemimpin, Pak? Mangatos. Cangkeme wedi aku. Loh, piye toh? Jarane takon mangatos. Aku ketelan di bojone iki cepet stroke aku tak kandani. Lho moro-moro aku diperkosai. Lho stroke piye? Kan aku mapan. Ya 500 Kak. Apik. Kowe dengaran pertanyaanmu pinter, Nduk. Wah, maksud matruk nuwun, Pak. Katanya bar nguntal opo ya saiki mau iki. Itu piye? Gimana pi karakter pemimpin yang baik, Pi? Jadi karakter pemimpin tadi Gus sudah jelaskan, ya kan? Tadi sudah yang dijelaskan 4 sifat Rasulullah itu ya itu. Nah, yang kedua caleg tadi apa politik ya? Maka kita malam ini biru ini. Nah, biru ini maksudnya tahun politik ini kita boleh beragam. Ada warna kuning selendangnya tuh. Ini pink kopi ini, Bi. Ada warna pink gitu. Macam-macam. Nah, keragaman itu sebetulnya keindahan kalau dia harmoni. Nah, oleh karenanya malam ini kita ingin agar tahun politik ini boleh beragam, boleh berbeda, tapi kita ini satu Gus. Kita ini keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini saudara. Gitu. Boleh jadi, berbeda tapi rukun ya, Bi ya. Iya, kita milih presiden bukan bertengkar. Nah, nanti kalau yang menang ini ya sudah, nanti 5 tahun ada pilihan lagi, 5 tahun ada pilihan lagi. Karena memilih itu kan orang punya penilaian masing-masing. Ada yang bilang yang terbaik A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, enggak apa-apa. Itu demokrasi. Okay. Tapi sekali lagi, itu semua dalam rangka ya kita berlomba-lomba untuk berbuat baik sebagai bangsa, sebagai saudara, sebangsa setanah air. Boleh warnanya beda, boleh pilihannya beda, tapi sekali lagi kita ini keluarga besar. Maka disimpulkan sini ada biru, ada macam-macam. Kita ini satu. Nah, satu tim, satu visi, satu misi agar Indonesia maju 2045 mendatang. Indonesia emas. Indonesia emas. Indonesia. Ya, itu harus kompak ya, Bi ya. Kompak. Makanya saya bilang Mbak Elisa, Mbak Eka. Superman tuh goblok. Sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman tuh goblok. Masih pintar super team. Sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman tuh goblok, badannya besar, bajunya S kan goblok. Pakai sempak di luar. Goblok. Aneh. Aneh. Sing paling goblok ya kita yang nonton, tahu orang goblok kenapa ditonton.
Lah bentuk keindahan yang paling nyata ketika perbedaan itu menjadi indah yo gamelan iki lho, Le. Ya, leres. Ana gonge, ana sarone, ana bonange, ana demunge. Ana sulinge. Coba dipukul bareng menghasilkan suara yang indah. Perbedaan. Itulah perbedaan. Luar biasa. Padha karo sambel itu. Sambel pripun? Sambel itu berangkat dari bahan baku yang berbeda. Ada cabenya, ada bawang putih, bawang merah, ada terasi, ada micin, ada uyah, ada garamnya. Ditumbuk di tempat yang sama. Namanya apa itu? Lemper. Eh? Layah apa lemper? Layah. Apa itu? Cobek. Cobek, cobek. Cobek. Cobek, cobek. Nah itu beragamnya Indonesia. Okay. Makanya satu wadah saja namanya beda-beda. Makanya kalau tadi dalangnya ngomong Indonesia agak belepotan ya lumrah karena banyak bahasa Jawa benar, yang benar. Tidak ada bahasa Indonesia nih. Okay, contoh nguyuh anyang-anyangan. Ayo, woy, mudar we. Apa itu? Bahasa Indonesia nih? Bahasa Indonesia. Apa Elisa? Nguyuh anyang-anyangan. Gebelet pipis gak jadi. Loh, Bu, kok pipis gak jadi gitu. Apa ya, Kak? Cracret. Malah cracret gitu. Ya ayo cracret toh, Pak Kyai. Beser. Ora beser. Nah. Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing tawar-menawar. Nah. Kok bisa tawar-menawar? Nyang-nyangan, nyang-nyangan. Iya. Tak kira nek beser ngono. Apik iki apik. Ngomong-ngomong soal ini, baju tadi aku juga pengen. Ngomong baju kok ngene iki ngopo ya? Iki klambi ya. Tadi kan ngomongin klambi lemper. Nek lemu dite ngajare rene. Terus ngendi? Pikirannya healing kemana mana? Aku enggak healing. Traveling. Yo lumrah Kak, Kak. Cowok itu kan seperti soda. Kok bisa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Ya. Keras. Keras. Kamu tahu kenapa namanya susu, Ki? Lah, pripun? Karena jumlahnya dua. Ya, kalau satu? Su. Oh, ya. Kalau tiga? Su. Nek empat? Su. Gus, anak kecil, Gus. Apa, Nek? Anak kecil. Loh, anak kecil kan ciri-cirinya satu. Apa? Masih suka mentil. Iya! Yeah! Itu lama-kelamaan jadi dewasa. Jadi dewasa. Jadi sambel cangkemis tau mendel cangkemis urung ngawur urung kan aku baru ngomong kan kasihan gua mulai bayangke lho kinggo dek bayi dek bayi lho bayi santai aja le kamu walaupun belum punya istri pesan Gus Miftah satu kenapa percintaanmu boleh gagal tapi karirmu harus jelas kenapa karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas Kita doakan dalangnya mudah-mudahan mulai langsung rabi rondo anak 15. Wah. Masyarakat. Loh, kowe lak rabi karo rondo enak. Kaya numpak jaran ra perlu ngajari mlayu dhewe. Jadi sambel kuwi enak, Nduk, karena bahan bakunya beda, ditumbuk di tempat yang sama. Tanpa harus egois. Oh, sambel ini enak karena saya sabenya enggak. Karena saya garamnya enggak, karena saya bawangnya enggak. Semuanya menjadi satu. Dengan sumbangsih masing-masing. Benar. Itulah Indonesia. Beragam budaya. 17.000 pulau. 1.700 suku bangsa. 739 bahasa. Okay. Dan 6 agama. Kenapa kita bisa kompak? Karena berada di bawah satu ideologi yang sama. Yaitu Pancasila. Ya, lelas. Ngomong saya ini bahasanya kamu, Nduk Induk. Ngapa kan? Ngapa? Aku Jawa. Pak Zul Lampung. Kamu tahu bedanya Jawa sama ngapa? Bedanya apa? Kan cuma satu. Kalau Jawa O. Ngapak A. Sego jadi sega. Boto Ira. Jadi boto, bata. Bata, kontal. Kontal. Apa iki? Ya kontal iki mencelat goblok, mencelat kok. Beda nek mencelat sama wing ngono iki mencelat. Eka tuh ngapak? Ngapak. Jajal Pak Zul disapa pakai bahasa ngapak. dirayu pakai bahasa ngapak. Pak Dezul. Pak Dezul cangkeme Pak Dezul. Banyak jalan yang ngomong apa sih? Iya, kita boleh sih ngomong ini apa Rika? Iya, Rika. Gak apa-apa. Pak Zul? Bebas lo, istri gak ikut. Oh iya, Yes! Eka, lak rayuan mau api tak tambahin telungan. Kalau Pak Sekjen jangan, ibunya ikut. Oke, Pak Zul bebas kan? Si. Kalau Pak Sekjen istrinya ikut. Pak Sekjen tuh kalau di kantor galaknya kayak macan dong. Neng omah kayak kucing. Kiki. Kalau itu semua Gus. Oh, itu semua ya. Mendaknya juga begitu sama. Lah cowok itu kalau di luar kayak macan. Kayak macan. Neng omah kayak kucing. Lah sampai neng omah.
Kebetulan kalau saya, Papi, Pak Sekjen sama-sama istiqomah. Wah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Wah. Maunya Fatimah. We pada baik. Istri empat satu rumah. Ayo dirayu dulu. Oke. Pak Dezul. Bagaimana kabar Rika, Pak De? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Panjenengan sehat Pak De? Sehat sekali alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyuwun pangapunten Pak De. Ngapak-ngapak. Huh? Cangkem ngapak, enggak usah halus-halus. Ora apa-apa. Ya kasar ora apa-apa. Loh. Pak De. Ya ngono. Arek ngono. Nyong modern mengono le borak ye. Kira apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Cangkeme Eka bebas. Ya cangkemku modern. Mau nanya ya. Sate Batibul di mana ya? Ya tuh. Nggih, Pak De. Saya mau tanya lagi Pak De. Tanya enggak apa-apa. Apa, gitu. Ya ora apa-apa kan. Bisa kasar ber apa-apa. Ya kan nang ngarep Indonesia kene akeh wong-wong cilik-cilik. Ya. Yeah. Sing gawe nih kayak panganan. Badokan. Badokan. Terus gaglakan. Gaglakan. Ora paham wong Lampung ora paham. Ora apa-apa. Wong Lampung ora mudeng. Ora mudeng ora apa-apa. Lah, kowe kan Rika sebagai Menteri Perdagangan. Kowe kan Rika. Rika apa kowe? Kok Rika kon kowe? Kuwi kan Rika. Kuwi itu kan Anda ngono lho Mas. Kuwi kan Rika. Oh. Apik ya apik iki. Kuwi kan Rika sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Lah carane Rika ya, Eka, Menteri Perdagangan bahasa ngapake apa ya? Nganggo bahasa ngapa? Menteri Perdodolan. Nah. Dodolan. Menteri Perdodolan. Iya. Lah carane iki mik ya melu-melu bae. Melindungi, mengayomi, ngono kepriwen Pak De? Iya, dilatih, dibantu permodalannya, disambungkan dengan retail-retail modern, disambungkan dengan digital, sekarang diajari, di sini juga dilatih agar bisa mendesain apa namanya? Tampilannya lebih baik. Iya. Yeah. Oh, yeah. Berarti termasuknya nak pengen dodol tempe. Tempe ini siapa? Lah, Kebumen kuwi kasih tempe mendoan, Gus. Nggih mboten. Tadi aja di Boyolali tempenya enak, Gus. Wah, tempenya soto enak. Soto Boyolali. Soto Boyolali. Agi Boyolali urung tempeku Kebumen. Yeah. 300 aku. Kamu tahu 300 untuk apa itu? Untuk apa? Gitu ku tempemu. Yeah. Larang angsal pinten? Untung bojol gak ikut. Untung bojol gak ikut, aman ti. Gue kita kon ngerayu malah takon. Iki kan lagi tak tawani tempeku. Oh tempemu. Tempeku Pak Zulkifli kan durung tau mang Kebumen. Sudah pernah tindak ke Kebumen, Pak De? Udah sering. Wow berarti pun rasane mendoan gonku dong. Sudah. Rasane kepriwen Pak De? Enak. Wah. Percaya Ragus, percaya kan? Ora aku rong jajal kok. Hei, DP 300. Siapa kepengen nyicipi? Apa nih? Ayo yang buri dilit. Alah mah. Paling kadar luarsa. Ora lah, guri. Sekarang Elisa, rayu. Pakai bahasa, kamu mana dondo ya? Ya. Enggak aku, Morowali. Oh Morowali. Iya, tapi udah lama di Jawa. Kalau sama artinya apa bahasa Morowalinya? Aku juga pakai bahasa Indonesia biasa sama karena aku lamanya di Jawa, ya. Tapi enggak bisa bahasa Jawa. Kalau aku cinta gimana? Kamu bahasa Morowalinya apa? Ya sa sa cinta kamu biasa. Aku juga. Yeah. Aku isin dewe kalau kayak gini. Gembel. Codot. Kamu Jawa tuh ada-ada aja ya. Papi mau tanya loh. Ih loh. Oke. Ini aku kan sering banget beli zaman Semon, zaman itu suka beli baju-baju bekas. Yeah. Tapi aku lihat papi bakar itu nggak boleh lagi, selesaikan itu nggak boleh kita beli baju-baju impor yang jual aku dulu karena kere ya, tahu kere papi? Yeah. Oke, toh kamu gak usah bilang kere kelihatan, wong raimu kayak kotak infak kok. Iya, karena kere beli baju sih 5.000, 10.000 gitu. Tapi kenapa sekarang digalakkan itu tidak boleh, bagus Pak? Bagus ini, karena Papi kemarin baru pinter banget ya. Pinter nih, tambahi. 300.000. Alah, pecicilannya ya Allah. 300. Makasih ya, Gus. Ya, sama-sama. Itu bagus, Bi, karena kemarin Papi baru memusnahkan pakaian bekas ya, Bi ya. Iya, karena pakaian bekas itu
dia ilegal itu dari tidak luar, sah ya, ya? Di luar, dari luar negeri datang kemari tidak bayar pajak, tidak melalui pemeriksaan bea cukai, nah karena dia ilegal artinya kan melanggar aturan, melanggar hukum, merugikan negara dan merugikan usaha kita yang ada di dalam negeri. Satu. Dua, kita nggak tahu nih baju bekas ini biasanya banyak kumannya, banyak bakterinya, bisa membuat orang tertular penyakit. Pantes bikin gatel. Oleh karena itu gatel. Bikin gatel, Gus. Gatel bukan gatel. Gatel cakap macam ini. Gatel jadi gatel gitu. Mbak Elisa. Nek sumuk tiga pakai. Di garuk kuku. Orang sumuk kalau gerah. Dikepet. Kepet di cangkemmu kepet. Nah, oleh karenanya harus dimusnahkan. Ya, barang bekas boleh kan, bukan enggak boleh, boleh. Okay. Tapi jangan ilegal yang dari luar. Jadi saya kalau dulu, beli kebaya saya boleh. Dulu biasa waktu SMA. Ya. Kalau kiriman telat celananya di Lego dulu. Benar. Ada blue jean, pakaian suka di Lego. Ada undang-undang yang melarang yang ilegal itu ya, Bi? Iya, jelas dong. Itu tidak hanya pakaian. Ilegal itu apa? Ya motor juga kalau ilegal bekas enggak boleh. Motor bekas enggak boleh. Berarti mobil juga kalau bekas ilegal apa sih enggak boleh. Nah, istri bekas juga enggak boleh ya, Bi ya? Nah, itu dia tuh, Gus. Untung Buzul enggak ikut malam. Oke, berarti misalnya tuh harga 10.000, 15.000 mending kita beli di pasar barangnya baru, barang, yang bikin barang UMKM. Kita, buatan UMKM kita, buatan Indonesia jauh lebih, jauh lebih bagus. Harganya juga enggak mahal kok. Iya. Benar. Dengar ya warga-warga. Ini saya pakai sepatu murah nih, bagus, enak banget. Iya, buatan Surabaya. Produk dalam negeri. Namanya Pakalolo. Ya kan? Ini jamnya 150.000 udah setahun. Iya, dulu tuh papi zaman sekolah SD. Udah sepatunya cuma satu. Namanya ATT. Oh. Kamu tahu kepanjangannya ATT itu apa? Apa tuh? Awet tekan tuwo. Pasti tuwo ngerti ATT lho ya. Lah dalange ora ngerti. Kan anak zaman now. Sepatu kula riyen sing enten hadiahe, Homipad. Homipad. Nah, bagus kak, kamu tumben pinter Elisa. Iya. Itu karena bahasa baju bekas itu sensitif. Oh, sensitif. Sensitif. Iya, tapi dan beliau kemarin banyak memusnahkan pakaian-pakaian bekas yang ilegal itu. Tapi itu kan demi kebaikan. Kita jangan demi branded atau demi mendapatkan kalangan baru kita milih baju bekas, yang penting branded. Mending kita pakai yang murah tapi kita menghidupi dan mengangkat perekonomian. Tambahi pinter. Ini Elisa bisa jadi duta perdagangan. Elisa mau jadi duta perdagangan. Iya. Nah, jadi nanti gambarmu dipajang di depan kementerian. Nah, ini kayak timbangan kalau ya. Karo nota. Kalkulator. Le, aku tak selawatan le. Selawatan persatuan. Kan saya ini dikenal sebagai orang NU. Lah, Papi Zul ini ya NU ya Muhammadiyah. Nah, jadi ya beliau itu ya dianggap Muhammadiyah tapi NU. NU ya Muhammadiyah. Yang jelas selawatan, Gus. Asal selawatan. Kamu tahu bedanya NU sama Muhammadiyah? Benerin apa? Saya dulu le pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah 5 tahun. Yeah. Jadi James Bond. Yeah. Jaga masjid dan kebon. Alhamdulillah enggak ada masalah. Baik, masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Loh. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Belas rano selamatan tak anda nih. Serano mangan-mangan belas. Ingkong enggak ada. Rano, begitu saya nikah, dapat istri NU, pindah ke lingkungan NU, saya gemuk. Kenapa saya nikah sama orang NU gemuk? Ya karena susunya cocok. Begitu pindah ke lingkungan itu tambah gemuk. Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan. Tahlilan makan. Solawatan makan. Maulutan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. Pitung dina. Nanti rupanya kayak besek kabeh. Pokoknya macam kejen nutup jalan. Engkau diringi sak iso-iso mulai. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salawat. Salatullah.
Gus Miftah, Menteri Zulkifli, lumayan gagah, lumayan gagah. Tuku gorengan entu eduren bersama Zulkifli Hasan Kemendak keren. Gorengan di atas meja mari ngaji dan bersolawat Zulkifli Hasan untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat Zulkifli Hasan untuk Indonesia. Sing banter, salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin ning kali kayu duren digawe lemari digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke sinden sing jaluk di diajari ngaji goblok. Kamu jangan begitu, aku takut. Enggak bahaya tah. Enggak bahaya tah. Iki ngidalange. Enggak bahaya tah. Buta ijo mangane bantal. Rokok kretek sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwe ora payu. Kula mboten jomblo, Pak. Ora jomblo. Kowe gawe siir nggih Pak Zuli sapa tak tambahi. Parian. Bu ya lali kutane sih. Ala dilakoke kowe mau. He? Nek men mung ngono tok larang e. Ku jenenge ora anu. Ya parikane digawe siiran kaya Gus Miftah mau kok. Contone ngene. Piye contone? Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Mung dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Icet. Kok keting aku? Saya kek. Ini takku? Eka. Angel ya gus? Oh aku tuh iso, sinden cerdas orang biasa. Ayo deh. Terserah. Angel lo gus. Alah terserah. Contohnya gini. Contohnya gini. Neng Kemendak ono Gus Miftah. Pak Sekjen lumayan gagah ono gajah hadus ning belik najan gagah manuke umpamane Pak, saya sebagai tetanggane Rika ora trimo Pak.
dibela. Dibela tanggane nyong kok. Yang aku sihir belane. Angel loh, Gus. Otak balekna lah nyong. Lah, cakep. Anu Mbak, meh apa cakepane arep apa dalane? Cakepane? Heeh. Wong angel kok. Ora parikane nek nadane. Oh. Parikane apa? Manuke matamu manuk-manuk. Boyolali kutha susu ngono ta, Mbak? Boyolali kutane susu. Boyolali kutane susu. Pak Zulkifli, I love you. Iya. Yeah. Semangat tuh, satu, semua orang biasa. Elisa gawe parian, gini Pak Zul. Gimana ya? Cikini ke Surabaya. terus, biar gue. Biar lanjut deh. Cikini ke Surabaya. Ku jadi begini entahlah namanya. Kalau ditanya pemimpin siapa yang jadi favorit saya, terus tentu saja Pak Zulkifli namanya. Satu. Lumayan. Icarana ngrungono kuwi, piye-piye no le? Cowok yang good rekening lebih disukai oleh cewek daripada yang good looking. Iya. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming tak kandang. Aku ndelok sinden iki ya Allah iki rayu papapan karambol aku. Papapan karambol lho. Oh cangkemmu. Petungke mletek-mletek enggak ya. Akhirnya kita belajar dari kemerdekaan 78 tahun. 78. Indonesia merdeka tanggal 17, 1 dan 7. 7. Itu maknanya apa? Bersatu untuk satu tujuan Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa. Yo wes, kabeh sinden tak sangoni. Cangkeme. Sing bungae paling banter sing unture dikawati. Nah, heeh, ibu-ibu. Apa le bedane wong bener wong saiki? Pripun? Lambian ya otot kawat balung besi. Nah, lak cewek saiki ora le. Gigi kawat untuk selfie. Iya. Lah niku anu Gus, niku asmane Mbak Niken. Oh, Niken jenenge. Niken, niku menerima segala bentuk saweran. Oh. Cewek itu yang pakai kawat gigi menyadari bahwa dirinya adalah cewek merongos. Kamu seharusnya bangga, Nduk. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Nah. Oh. Istri saya bilang, "Bah, boleh enggak saya pakai kawat gigi?" "Enggak boleh, aku ngono. Kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkem gue kayak gitu." Ih, mati ya. Aku zizi. Ya wes, kabeh tak sangoni, kabeh tak sangoni. Oke, kiyaine Zulkifli Hasan kok ya sugih. Pi ijoli. Kona sese munape. Kona sese. Sing kono bosok kancane ya dipikirno mase matan. Kamu udah belum? Hah? Eh, turane nggih dalange cah cilik. Alhamdulillah matur sembah nuwun sanget. Matur sembah nuwun sanget nggih. Nggih. Mak iki kok tak dom. Ya, Gus. Heeh. Alah, ya kok dihapusi ra ngerti lele. Gus, matur sembah nuwun sanget. Saya tambah. Apa, Pi? Tadi saya tanya Pak Sekjen krunya berapa? Heeh, Pi. Jumlahnya 48. Ingat tuh, Papi takon, ingat cuman tanya saja. Iya. 48 satu orang. Jadi satu orang 1 juta. Luar biasa ya. Tambahin lagi. Ditambahin 48 juta. Duh. Pi, karena tadi saya sudah berbagi-bagi, mereka bilang titip ke Gus Miftah saja, Pi. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Oh, lain lagi. Lain ya, lagi, ya? Lain lagi. Akhirnya Ki, saya harus undur diri, jenengan lanjut ke wayangane. Zee. Tapi itulah kebaikan Pak Zulkifli Hasan. Zee. Itulah bedanya Jerman, Jepang sama Zulkifli Hasan. Bedanya apa? Jerman bikin mobil. Yeah. Jerman bikin mobil. Jepang bikin robot. Robot. Yeah. Zulkifli Hasan bikin kangen. Iya. Merasa melu-melu. Bayaran ora jelas. Nek jenengan bikin apa, Gus? Kalau gawe anak. Lah. Cangkeme.
Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa bangsa ini lahir dengan ditakdirkan berbeda-beda. Yeah. Maka perlu kita syukuri bersama dengan menjaga keutuhan ini. Yeah. Pak Jokowi mengatakan 15 tahun yang akan datang Indonesia akan memasuki golden age, Indonesia emas. Tak dongake wayangane saya laris. Amin. Sing nanggap saya oke. Amin. Amin Allah. Oh, niki Yusuf iki jadwale puwadet. Sampai pondokku njaluk wayangane ora diwenehi. Ngampuh. Nggih wingi pun kontak tapi ngapa-ngapunten sampun. Padahal wingi pandemi jadwale waduh aduh. Tanggal 1, tanggal 30, balik meneh tanggal 30 waduh aduh. Saiki luaris saiki. Istri moga-moga manfaat ya Li ya. Amin. Kita berdoa berkat untuk Indonesia, mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja. Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk siraman rohani ya, pencerahan ya, motivasi ya. Dadi intine iki yoga iki sing ditabuh dhewe-dhewe. Heeh. Amplop siji lan sijine ora kena dimereni. Terus sing alat iki beda-beda. Penjaipong ya ana dhewe-dhewe. Heeh. Sing ngedram ya ana dhewe-dhewe. Iya. Ya, iki ana surprise kanggo Mbak Elisa. Ayo. Temung ayo diunekke to lagu ulang tahun to. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, ya. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Bisa diberikan ke siapa? Loh? Buat Mas Dalang ya, muga-muga laris, berkah, mayang dicintai Mas Dalang. Sangat kula nggih ndongake sugeng ambal warsa kagem Mbak Elisa, mugi-mugi sehat panjang umur, lancar rezeki, berkah barokah. Amin. Terima kasih Mbak Elisa. Terima kasih. Kebeliri aku. Ya, terima kasih banyak dari apa teman-teman pecinta wayang ya, dari EFC, ya Ibu Loseno semua, terima kasih Bapak Dinje, matur sembah nuwun semuanya, berkah ya. Mohon maaf. Wes tambah suwek lho. Iya. Tambah tuwek. Elisa? Ya. Dek Dalang? Iya Bu De. Oh iki yo. Oh bener, Mbok De nyeleng Mbok De. Ini dari kementerian, mungkin ada perwakilan yang mau nyanyi. Oh iya, Pak Sekjen. Wah. Mbok menawi kerso nggih bisa. Monggo vitamin Pak Sekjen. Ya. Vitamin kok. Wis cilik kudu vitamin. Wah.
Mangga Pak Sekjen kat kapure. Mangga Pak Sekjen. Sepek ya, Ca. Mangga kanca-kanca. Coba-coba, nggih. Eh, Kak. Ngapa, Pak, Dek? Aku kok ngapa? Kalau yang nangkene nembang-nembang ngono kepriwe ngono lah, Pak. Nah. Ini bahasanya aku enggak ngerti loh. ini sama-sama dari Kebumen. Iya, ini sejenis. Sejenis. Satu tempat. Iya, Kebumen semua. Ki tanggane nyong-nyong tanggane ki ya. Iya. Ki wong ambal. Ambal pancenengan? Sate ambal paling enak. Paling tong, enak. Sate mu enak. Sate ambal enak, ya. Sate ku enak, tempene ya enak, satene ya. Mbak Eka. Nggih. Ini setelah dari sini saya bablas ke Kebumen 2 hari. Wah, ning ndi? Ambal sama Klirong. Orang ngejak nyong. Hah? Orang ngejak nyong. Lah ya hubungi panitia. Udan sesuk. Wah, ketiga kok udan. Ora, pokoknya sing penting lancar ya. Ya amin, budin, se budin. Monggo, Pak. Mungkin ada omongan-omongan sing arep mereka sampaikan. Pak Menteri be ora tahu perintah aku, walah mereka perintah aku kepriyen. Oh, iki ora perintah, ning nyong jaluk apa jenenge ya? Berkah. Ya, jaluk berkat. Berkah, Ibu. Iya. Tapi kok ora bisa nembang. Ora apa-apa, kok tak warai, engko penak-penak wis lah. Tenang. Ya wis. Cok, tak nyoba iki Pak. Remene napa, Pak? Sekjen remene tembang napa? Remen. Ya, remennya. Sukanya tembang apa? Ngidam sari. Oh, ngidam sari. Sareng nggih. Nggih, siap. Ngidam sari, Mas. Mbak Elisa. Nggih. Ini ada sendoknya enggak ini? Ah, dipolok saja itu lebih nikmat. Dipolok saja. Aku prasang kemeng kok. Ini kebetulan juga ada saudara-saudara dari Kebumen. Oh, dari Kebumen Rintoko. Siapa aja? Pak Rintoko. Tanggane jenengan. Tanggane ngendi omahe Pak Rintoko? Iya. Omahe ngendi? Ngambal. Ya ngambal. Yeah. Wis sing aku tanggane dhewe kabeh ya Allah. Orang Kebumen banyak yang sukses-sukses ya. Iya, ternyata tuh Kebumen itu ternyata luar biasa. Luar biasa. Aku bangga jadi orang bangga. Bangga. Nggih, monggo. Monggo, Pak. Mawi bawa mboten? Lanjut, Pak. Oh, langsungan nggih. Makasih sendok ewa aja enggak ya pengertian kayaknya. Umpama seliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari. Umpama seliramu margi wong manis, pun kakang bakal ngliwati. Monggo dajeng. Jagat royo kali ngono wokeran samudra puri putih lara ilang memanisi aduh dati hati salawase. Sadar Mbak, gelung asidu. Lang apa sih? Dunetes neng jariku. Kena apa? Krim ya? Song, oh. Apa tak kelap neng ini jari teh alandi, sisa ngendiki ya. Aja ngga tekan kono, emak.
Iki wis tak simpen go seseorang ya. Loh, iki apa nih? Ayo, ya, panahin ngantol. Masa, kerismu ki temacem neng kete. Panah, panah apa keris gue? Panah. Oh ya, ini. Jaluk duit, jalukan. Lah kan saking nganu nih toh, senenge gitu loh. Oh, saking iya. Senenge, pokoknya didongake berkah gitu aja. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang yang akan masuk surga seperti Pak Sekjen ini. Karena apa? Ciri
ciri orang yang masuk surga. Satu orang yang soleh. Soleh. Kedua, wow, orang yang senang sedekah jariah kados Pak Sekjen menika. Pak, monggo ingkang pengen munggah swarga, Pak. Ngene iki lho, Pak. Niki nyicil tiket swarga. Iki ngene, Dek. Yeah. Ini kan dijumbuhkan dengan Kebumen, kulonan, yeah, ngetoknya kas kulonannya nge. Oke, okay, napa-napa? Lenggeran. Oh, lenggeran. Nge. Nge, siap-siap, moga-moga. Karena banyak tamu-tamu nge, saking Kebumen, Cilacap, dan sekitarnya. Saya sekarang Kebumen, Banyumas mana? Wuuu! Oke, orang apa kalau kepenak ya? Nyuan berkahi pun, maka sindanani pun nge, Bu. Nge, moga. Republik apa? Eleng-eleng nge. Langsung mawon. Salin sing Jaipong salin sih. Salin nggih. Adiku lanang. Oh nggih, nggih. Oh bapakne silit karo nunggu. Mas Eko niku. Mas Ganang. Oh Mas, tak kira nek jenengan Eka terus rayine Mas Eko. Nggih, mboten nek adine iki kudune ya Eka Dwi ngono. Oh. Raden Arya Wrakodara. Nyata lamun satria jadi pati. Mbak, Budhe Eka. Ngapa le? Ini penonton alhamdulillah menonton YouTube channel sing channel kula tembus 12.000 sah. Wow, luar biasa. Viewer ya. Ini tuh sing nonton ki sekarang berbagai macam dunia lho. Ya, Hong Kong ada. Paris ada. London, ya, anu London. London lodong. London. Dilanjut Bu De. Yeah.
terima kasih ya. Wah, jos Mbak Dhe. Ayo kek diombeni senak. Kelet. Piye Mbak Dhe? Mbak Dhe mu jek seger ora le? Wah, lah seger wae. Seger wae ngelendri. Seger du. Heeh, seger. Seger bong. Heeh. Ini ada banyak pamundutan yang masuk ke sini. Masa banyak? Hah? Banyak. Oh, ada. Banyak ini. Oh, banyak apa bebek? Bebek. Oh, bebek. Bebek. Nah, iki nyonge arep macak ya. Ya, arep jajal bahasa sana. Heeh, sih. Sesuk arep merana. Oh, iya. Iya. Hati-hati ya. Ya, engko mengare nggone nyong deset. Wah, ndak ora sesuk. Kok warai ben pinter. Pinter apa? Pinter ngomong. Ngomong kaya bahasane nggone nyong. Arep dio seri apa cangkeme nyong? Hah? Aja banter-banter kok ndak kendang krungu. Iya, ndak kepengin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu sampe gunung Enggang Minangkane Mbak Elisa kinten kagem rincang-rincang Mas Da Lovers, Mas Gundape, Ira, Ciprut, Makti, Suratno Bekasi, terutama buat istri di rumah saking kawula Tunggak Jati Onje Mas Waumpun apa ketemu teng transit. Terus niki sing teng wis up nggih enten. Nyuwun sesi deman kanthi bawa sinompari jodro kalajengaken sesi deman iki enten apa cakepane dhewe saking Pak Gatot Purnomo saking Jawa Timur sawar kagem Yuli Mbok 100 Mbak Elisa 200 nggih matur nuwun. Mau dikirim teng riku Mbak Elisa belum tak kirime teng apa WA-ne jenengan. Emangnya WA-mu wis dilebokke WA aku po? Lah iya makane tak lebokne. Saiki? Iya. Aja saiki to mengko. Ya nah, ini iya. Nanti dipinangkani itu ya. Nanti. Sekarang yang caping gunung aja dulu gimana ya. Mas? Ya, enggak fafa. Enggak fafa ya? Iya, aku ngajak sinden-sinden kamu boleh? Iya, boleh. Nah, ini gandeng sindene jereng songo dewe. Ada songo, ya. Ada sanga ya? Iya, sanga. Iya. Coba dipilih 2 atau 3 gitu, dipilih, maju ke depan. Dipilih. Buat nanti jenggleng sama aku ya. Ayo si Mega ya. Terus lurus apa jenengan sik milih aku sik milih. Iki lho sing mau jejer wis andang medhon iki. Endi? Iki lho. Gentone kuwi lho. Gentone. Ayo, apa Mega karo Mbak Piang aja kaya sempati kanca-kanca. Telu ya lho, iki telu karo aku. Iya kenalin dulu, mungkin yang di rumah streaming beberapa kenal, tapi juga yeah. Banyak yang nggak kenal. Yeah. Yeah. Pertama yang di sini karena lu itu baru sehari di Jakarta. Yeah. Aduh, gue di Jakarta yeah. Nih guys. Udah berapa dine? Hah? Di Jakarta udah berapa dine? Berapa hari berapa dine? Iya. Baru sehari. Baru sehari. Ya yang sedine. Baru sedine. Sedine angel Mbak. Sedina. Sedine. Enggak usah gaya lu. Jakarta ki nganggo ee. Kowe Betawi. Enggak gaya tuh. Iya, biasa aja. Pakai ee. Saya udah 3 dine di Jakarta terlontak-lontak gimana? Coba kalau emang semua pakai Ayo Mega karo Aye. Mbak Via kenalan juga karo. Perkenalkan nama saya Dewi Mega Prastiwi. Dari mana? Dari Yogyakarta Gunung Kidul. Oh iya. Oke, tiang desa. Iya, tiang desa. Tapi sikilnya meletek-meletek enggak? Enggak dong, tapi ngelusumi. Ngelusumi. Iya, ngelusumi. Itu glodoki itu loh. Glodokin itu. Iya. Udah, ini sekarang umur berapa? Umur 15 tahun. Statusnya gimana? Statusnya? WA. Masih sekolah. Ora status WA. Piye ta? Ora iki takon status iki ya jomblo apa ora ngono lho. Oh iya ngono ta? Jomblo. Wo, kowe ora ngakoni aku ya. Ayo kuwi. Kok nek ning kene ana sing gelem ngopeni malah nangis. Kamu jangan dumeh kamu di Jakarta ya. Oh
ya, nanti tuh kamu tuh diam dulu toh, yang kan biar dilirik gitu loh ya. Ya, ya, ya. Ya, terima kasih Mbak Mega. Terus iki gendrone ayo. Nggih, wilujeng dalu, selamat malam. Selamat malam. Nah, campur gitu ya, campur bahasa yeah. Indonesia. Iya, yeah, yeah, semua paham. Nggih, nderek nepangaken kula Via. Nderek tepang itu apa? Tepang itu gini ya, apa apa sih? Nepangaken. Nepangaken. Perkenalkan nama saya Via. Ya, coba pakai bahasa Indonesia gitu. Ya, tol. Duh. Biyen ki bahasa Indonesia ki biji ku elek ki. Via, kamu umur berapa sekarang? Oh, sekarang anak 3. Nah, anake isih siji yo. Siji to. Nggih, masih satu anaknya. Oh, udah punya. Oh, SMP. Istri apa istri. SMP? Sampun manak bisa. Iya. Yeah. Enggak apa-apa, satu juga enggak masalah gak kok. Enggak masalah besok. Masih, ya? Lah terus besok mau nambah lagi enggak? Oh besok aja. Oh iya. Apa enggak? Kamu tak kasih tahu apa? Kalau nginden di kementerian kayak gini Mbok ya yang tahu waktu tadi belum apa-apa kok udah turun itu piye? Aca icing. Sakit perut ya? Aca icing. Oh, perutnya saya sakit. Oh perutnya kamu sakit. Iya maafkan ya saya tadi masuk angin. Oh iya masuk angin itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya masuk angin juga. Enter bain. Saya tadi harus ke kamar mandi dulu ya. Jadinya harus oh iya enggak apa-apa ya. Dimaklumi. Sekarang kita capeng gunung jenggleng urut ya. Ya. Yang nyanyi yang sebelah kanan berarti ya. Yang sebelah kiri akan menjenggleng. Menjenggleng. Ya. Silakan. Ayo ayo gendrone iki gendro iki Mbak. Sinden siji. Sing endi? Ayo sampean jenengan kuwi lho. Ora ya. Sapa sih kayak iki? Ayo. Loh. Kanan dulu. Kanan. Kamu enggak tahu instruksinya itu harus aduh ki SDM-e piye? Instruksinya kalau ya? Kanan itu nembang, yang okay. Kiri menjenggleng. Oh iya, gitu. Berarti aku bagian jenggleng. Iya. Oh. Kirine iki sopo? Kirinya kan saya, berarti saya jenggleng. Kalau saya nyanyi kamu jenggleng dong, urung. Angel iki sindian sisi kok ya dijak. SDM rendah. Ayo dari make. Sing penting iso jenggleng wis kaya ayo. Saben bengi nyawa ayo masuk Mas Roni yoga dhewe kok nek bintang tamu. Ya ora apa-apa. Yen memaja mengkaro janur. Sabar terserah nyanyi kok. Dan ini gawanku kabeh. Coba sekarang kepiye? Kamu sebelah sini. Untung ora ambles ya iki mau ya. Nah, kamu nek. Yang kamu yang nyanyi Meka iki yang gawane, dadi wis reti rasane kono kok ya. Gawanku kabeh iki sakmene iki. Iya. Yeah. Sing cepak ya, ayo. Lah yo cek gawan yo ngono kuwi nek aku mau dadak adoh banget jangan lagi
jreng ngono. Yo lanjutke coba. Ayo koprol wi, koprol. Guna. Sekokono. Oke, karang yo AL atau ansor laras. Mbak, entek ke mbak. Pe bolokku aku nang duwe bolok ning kene mbak Eka. Tulung mbak, iki aku jenggleng ora gelem kompak ke mbak. Aku tulung ana. Sedih aku. Mbak. Sedih aku. Ayo minggir sik. Kepiye? Eh, wong tuwa mbok jembeng-jembeng lho. Jenggleng dudu jenggleng. 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 Yo. Orang jembeng. Aduh. Kayak bedoknya radong. Mau ngomong mana kena kilo mbak wangi jembeng. Lakon jembeng. Aduh. Jenggleng ini teng jeleng. Ngono lho mbak. Teng jeleng. Teng jeleng. Iya teng. Sing teng apa mana? Masa gak gue teng barang. Gue lo ditapoh itu. Oh. Ayo. Iki yo kontrol, iki yo kontrol. Baik. Kontolen. Oh, ayo. Nanti. Ngerti yo aku mau yo sekon duwur. Cincing carane iki cincing sing dhuwur. Pacitan. Hoi. Ser. Ancang-ancang sithik sih. Ya. Ancang-ancang. Kok ya ngono bentukane sih? Lah ancang-ancang kok kayak gitu. Lah iki koyo ngono. Ancang-ancang ki ngene gitu loh kuda-kuda. Lah iki manut kendhae iki jal mau kendhae kaya mau Mas, kaya mau Mas. Yo pas kan? Pas. Benar apa? Yo benar-benar kamu jual aku. Ngene iki berarti so pas. Baleni Mas, baleni Mas. Tung gelem. Pancen panutanku, Mbak. Bener kaya ngene iki yo. Bener. Yo gek. Sido ora iso bali, Mas. Sido. Sido ora, Mas. Sido, ya aja kaya ngono bentuke. Iki engko balimu piye sa? Aku engko kira-kira numpak sepur, Mbak. Hah? Numpak sepur. Numpak sepur. Aku arep numpak apa? Apike bali bareng-bareng. Ha iya. Iki piye ta malah jatuh iki? Durung tuku tiket iki gek kowe wis tuku tiket durung. Aku wis tuku. Aku yo bar kuwi iki piye yo? Panganane barang yo durung ki. Eh? Panganane barang yo mbok sesuk ki. Iki ki jenggleng yu. Nyonya. Sisan. Malah lomba tu. Sisan wedangan karo jagongan kono yu. Wah, jan. Ayo siap jenggleng yo. Jan, kowe koncoku, Mbak. Ki piye sih? Tos ki lho, Mbak. Mbak Elisa, tos ki sing bener kene. Ayo tos. Iki nek wong wedok kanan kiri ora pas, sing pasti tengah. Yo. Iya. Yeah. Pas nek ngene pas. Aku krungu mak bleng. Ora sing siji ramune kok. Gue sapa kuwi? Apa gue nilai sara muni ya? Turung nopi lo. Berarti bleng mau jadi siji ya? Oh, mak terus. Ya, mak terus jare. Ayo Mega lagi. Panas balik nang ngono lho Mas. Balik kena Mas. Balik kena Mas. Balik kena Mas. Ayo Mas. Alah. Genti mlengserene Mas. Kebiasaan nek mau balikne. Sing genter wae sing tabe cilik. Ayo. Biasa nenek cilik iki malah sok suwe. Hah? Iya. Dia cilik usak ayo maling. Ayo Vi. Panas hutan, hutan panas, aling,
mengsling, Mbak. Eh, siapa? Aku mau wis nganti mengsle mengsle. Wis ah, aku. Ya. Yeah. Kompak lho. Tarewangi aduh-aduh lho iki. Tarewangi paling ora pirang jam ya 6 jam lho aku perjalanan. Mosok ya ora dikompaki to. Kompaki ya, Mas. Nah, disompaki. Engko nek nek kompak 100 wis. Oh, tenan lho kowe. Nah. Dadi unine. Cepi. Mau jare 100. Kita yang ngene-ngene aku wis ketir-ketir iki. Kan mau ngene. Kae mau jare 100. Ya 100, 100. Lah dietku mau ya. Ayo. Kelane tas kene iki lho. Jupun kene. Ning ndi? Tasmu apa tak? Tasku ku lho. Mbok gembol to? Tak gembol. Eh lah kuwi. Kok jalo Mbak Eka? Bah, lah kok aku. Lah mbok gembol. Basan perkara duit wae lempar-lemparan ya Allah. Yo. Latihan wadon serta meluncur deh. Iya. Yeah. Biasanya ngono kuwi ta? Apa kuwi? Meluncur. Tanda-tanda ya jenenge remaja. Mas, omahku suwung meluncur deh. Heeh, lambasan tekan ngkon lho kok renek wong kan aku wis omong suwung. bareng ini kan perbedaan antarane jeneng jam ning Jawa karo ning daerah kota. Bandung beda. Pripun? Nek nek Jawa nek. Nek Jawa nek misale jam 1 kan ding nah, jam loro ding ding jam 10 kan ding 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 teko 10 heeh Bandung beda nek Bandung piye jam 11 neng neng ora ding neng 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 kok arep muni neng rasa diajari aku ora ngerti apa-apa lho iki songo-songo wis ngono wae songo-songo Syukur bisa nyawa
gaya apa ini? Gerakan apa ini? Gerakan zumba apa? Gaya entek cret. Apa sing cret? Apa? Baik kok. Ganjel tong ngono jalu. Ganjel tong. Ya. Heeh. Apane sing diganjel? Disuka. Syukur bisa. Ganjel tong, ganjel tong, ganjel. Dewe ning kene iki ra iso teko kene mergo sapa? Aku dikontak sama Pak Buyar. Lah. Pak oh Pak mantan Bupati Kebumen. Iya. Katose panjenengane rawuh. Panjenengane rawuh. Kapure tindak mriki. Heeh. Menawi kersa. Pak Buyar, monggo Pak Buyar. Ngene, Pak. Ngatek nang kene karo anak-anak e, Pak. Napa kula sik mriko nggih mboten. Monggo Bapak. Jemput sa, jemput sa, jemput sa. Buyar diutus kamu jadi duta menuju ke Pak Buyar. Inyong yeah. Ngono? Iya, inyong kowe bar kang kanak. Ya Rika, Rika diutus Rika inyong. Rika ki aku. Rika diutus inyong, aku Rika Rono. Rika ki kowe. Iya Rika aku. Diutus inyong Eka. Rika jalan-jalan dadi duta. Inyong ki aku, Rikane kowe. Nah, iya inyong Eka. Karikane Elisa. Kualek, 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 kualek. Ngene piye le arep mene pengertian iki coba. Susah. Nyong. Iki aku ki nyong. Nyong. Oke. Okay. Kowe Rika. Kowe Rika. Aku Rika kan. Kowe nyong ta? Aku. Lah iya nyong ki Eka kurati. Aku nyong, kowe Rika. Aku Rika mau mbok utus inyong utus. Terus Rika Rono. Aku kenyong kok Rika. Iya. Inyong utus Rika. Kok tak tempelin sisan. Saya adalah nyong. Oh iya. Lah kamu? Aku Rika. Rika. Berarti aku Rika. Oh, I seperti bahasa Inggris coba. I nyong. Oh, kamu I. And you. And you. And you. Rika. Rika. Oh, berarti you, all of you is Rika Sedoyo. Ah, I nyong.
Rika, you sedoyo Rika. Ngono. Pak Buyan. Ngisuk nek golek nak kanca aja kiye lah, Pak. Mantan lengup. Lengup apa ne? Lengup apa? Mosok bleng Rika, saya. Yo. Tadi katanya Pak Buyar, besok saja saya ijoli tanggapan di Kebumen. Yes. Iki sing dikon awake dhewe. Iya, dalange nggih mboten, Pak. Niki Elisa sama Eka aja. Dalang kok Kebumen. Dalang ora ketu. Sorry ya, Sob. Sob. Santai wae. Sob, mbok gedhe mau dikersakne Pak Buyar sendiri. Heeh, ora apa-apa. Nggih, niki pinangkane Kang Dareng dipun pinangkani apa? Nah, ini ada dari Nguser M Fajri nyuwun pepeleng. Terus pepeleng. Tadi ada sesi deman, ada sesi apa deman. Lagi? Terus ada juga Sugeng Dalu Mazda dan Ansor Laras, mugi sehat sedoyo, amin. Amin. Yeah. Dan sukses. Nyuwun pepeleng ugi, amin. Wah, ini tulisannya orang kan yang diwaca. Berarti voting paling banyak pepeleng. Voting paling banyak pepeleng lah. Kita pinangkan dirimu deh. Ya, ini kur, cuma bawahnya. Bawahnya biar dua. Penggilan menunya. Inyong sama Rika. Gue bawa pernah kesuwen. Kurapopo ini. Ya, dicepetan. Setengah jam menang. Dicepetan, nak. Ayo, dari siapa? Sing tua dulu apa enom dulu? Enom sih, terus tua. Enom dulu? Anu kok tua sepo. Kayak aku gak bilang gak ikut-ikut loh mbak ini. Nanti kalau tahu dirinya sepuh marah loh. Ya gak jadi masem wes masem. Rukun Islam nyemot ireng Kang lima puniki Katin Katin Jana Mbak Elisa ini kan kebanyakan penonton segini banyak ini mayoritas dari Jawa. Maksudnya Jawa itu ada yang Jogja, Wonosobo, Wonogiri, Solo, wis pokoke malah luar Jakarta biasane. Isine Jawa tok. Betul, ya, betul. Ramadan. Ramadan indak napa sa kepatia kaping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna Oh,
Lisa kali mbak Eka iki wis apa mpun? Wis apa mpun? Oh ya, si Deman Mbak Elisa yang bawa. Siapa si Dane? Ya. Nah ya, pinangane si Cina kayak kok terus kayak goro-goro iki wayangan apa? Gasik waktu nih. Ya. Onje, onten sing mau menemani duet mboten? Monggo setunggal meriki langsung mawon nggih mboten ngangge bawa mengke ngelamun. Nggih, monggo. Ayo lagune mawon nggih. Monggo, sesedeman. Nggih. Sesedeman, ya. Iya. Aku ingin nyetake lek ku omong. Aku ora tahu kok. Ya. Dari Kendang ya? Apa dari aku? Hah? Dari aku. Dari jenengan mawon. Luwe becik panten nono timbang Ah, hey, yeah.
monggo, mungkin saged tambah lagu, saged tambah nyabar mulai. Matur nuwun. Gue seneng mawon. Tarik ya. Urip ono. Nyuwun anu Mbak. Angenteni, Mbak. Oh, angenteni. Angenteni. Sinten sinden genti engkang dikerjake? Heeh. Sapa? Mbak Eka nggih wong Sragen. Mbak Eka. Ayo. Sabar nggih, mengke anu rezeki niku nggih piyambak piyambak. Aku tak lho. Engko dibagi. Ya, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih, wilujeng dalu, Pak. Kula nggih asih Sragen lho, Mbak iki. Wah, Sragene pundi? Ning kulo lali kampunge. Wah. Kulo tangen, Mbak. Oh, tangen. Tangen nggon anu, botok mercon. Ayo, Pak. Nek jurakane botok mercon enek. Monggo lagune? Angenteni. Angenteni. Ya, kita nih, almarhum Mbah Mantep Sudarsono. Oh, nggih. Nggih, keceritane pun Mbah Ki Mantep Sudarsono iki favorit kula niki lagu niki. Kaporit. 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 Kaporit dalange yeah. Dari. Mangga tublak pun. Monggo. Oh,
ngenten ditekamu sayang ngenten kudune wahyu janji mutan sasu mimpan jerone kalbu doku semua apu niki ngeten nggih sederek-sederek gandeng nek limbukan niku nek gur sedelo ya ora anu ning nek kokean ya ora apik. Iki mergo wis ket setengah 10 wau. Iya. Iya. Dadi ora apa-apa, kula teruske mengke lak goro-goro. Iya, Mas. Iya. Ayo Dik teruske lakone ayo. Kirim Fatikase kanggo para pemuda dalang. Iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi para pemuda dalang sakno Swantara Al-Fatihah. Ya, ayo diteruske lakone. Ya, ayo Dik tak nderekake. Are sepiro? 6 wae. Oh ya, ya. Ayo tak nderekake. Awah jan kae. Wah, sinuwun Baladewa ngamuk-ngamuk. Ayo tak nderekake. Han samar pamoring sukma. Sinukma ya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu. Ambukane parana tar len saking liap layap pengaluyuk pindho pesating sumbana sumo suping rasa jati kamu suman jeng untuk ngupin sanggan sangarum kalau gantung kucapuk mampan wonton tapel mantes negara yang durumati anegi noto manduri Prabu Baladewa amulo soro nalindro sabang naliko semanten dan pulo soro dan cur-cur kemandani nganti bapak bundas naliko semanten gelo-gelo sambat-sambat jelih kepati sang nalindro sabang